Idul Adha, atau Hari Raya Kurban, adalah salah satu hari raya keagamaan terpenting yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Itu memperingati kisah kesediaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya sebagai tindakan ketaatan kepada Tuhan. Festival ini memiliki kepentingan budaya dan spiritual yang besar dan diamati dengan sukacita, rasa syukur, dan tindakan pengabdian. Idul Adha adalah waktu refleksi, saat umat Islam merenungkan pentingnya pengorbanan. Itu berfungsi sebagai pengingat untuk mengutamakan sikap tidak mementingkan diri sendiri, pengabdian, dan ketaatan pada kehendak Tuhan. Ini menyatukan orang dan merangkul nilai-nilai belas kasih dan pengorbanan. Saya Stefanus Evala STMN, PLT Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur, beserta seluruh ASN Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah bagi seluruh umat muslim yang merayakan. Semoga semangat pengorbanan dan ketulusan menjadi berkah